Sebelum kita melakukan ibadah pada pagi hari ini, kami mohon kepada seluruh ruas agar mematuhi segala ketentuan yang sudah ditentukan oleh para sintua kita. Terutama nanti pada saat memberikan persembahan, nanti akan diatur oleh yang bertugas, Amang dan Inang sintua kita. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat beribadah di gereja kita ini yang pertama kali setelah pandemi COVID-19. Kami Parhalado HKBP Bogor menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan buku acara yang sudah tersedia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di Minggu 3 setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita, dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita, kita memuji Tuhan Tritunggal kita, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1. Pada minggu 3 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini
perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga, juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami, kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena namamu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1. Tuhan yang menjadi epistel pada minggu 3 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Karena cinta kuat seperti maut, kegerahan gigi seperti dunia orang mati, nialanya adalah niala api seperti niala api Tuhan.
Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak kami sekalian yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, warta bagi kita minggu ini, warta Jemaat HKBP Bogor, minggu tanggal 28 Juni 2020, warta umum. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Ketiga Setelah Trinitatis. Topik ibadah kita adalah membangun keluarga bahagia. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Chandra Valentino Tampubolon, Ibu Anita Siska Mariana Borusaragi, alamat Jalan Kavling Panorama 8 nomor 28D, RT 0505 Sindang Barang, Sektor Horeb. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Kiranya anak selalu bertumbuh menjadi kebahagiaan bagi keluarga dan kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, jemaat pindah. Telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Bapak Philip Raja Gugu, Ibu Lamreta Borugultom, dengan satu orang anak mereka, alamat Bukit Cimanggu City Blok Ketiga nomor 20, Sektor Piniel. Pindah ke HKBP Sumbul Dairi. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang hidup di gereja yang ditujunya. Yang keempat, Dewan Koinonia. Pelepasan Remaja 3. Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020, gereja akan mengadakan pelepasan Remaja 3 sekolah minggu dengan layanan online via Zoom. Mulai pukul 15 WIB. Yang kelima, pelayanan gereja di masa
new normal. Yang pertama, sehubungan dengan surat Bapak Wali Kota Bogor nomor 440/1833 Hukam dan surat pimpinan HKBP Distrik 28 Deboskap nomor 31/D28 Deboskap SU/6/2020 tentang pelaksanaan ibadah minggu dan kegiatan di gereja dan hasil rapat Parhalado HKBP Bogor pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, maka pelaksanaan ibadah minggu di gereja dibuka mulai hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, yaitu minggu ini, dengan 3 kali ibadah, yaitu pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 11 WIB memakai bahasa Batak, dan pukul 14 WIB bahasa Batak, dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah seperti wajib pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jumlah yang beribadah masih sangat dibatasi. Khusus jemaat yang sudah lansia dan anak sekolah minggu belum diperbolehkan beribadah di gereja. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, silahkan mengikuti ibadah live streaming dari YouTube HKBP Bogor pukul 11 WIB. Yang kedua, penyerahan persembahan bagi yang beribadah di gereja dilaksanakan sekaligus 3 kantong, yaitu persembahan 1A, 1B, dan 2 diserahkan setelah khotbah ke depan altar. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah, persembahan dapat diberikan melalui sintua sektor masing-masing. Ketiga, ibadah partangyangan sektor belum bisa dilaksanakan, tetapi bahan partangyangan keluarga dan PHD kategorial akan dibagikan melalui WA. Empat, ibadah sekolah minggu tetap dilakukan secara online. Yang kelima, pelayanan PA remaja dan Naposo Bulung dilaksanakan online via Zoom. Enam, pelayanan belajar CD reguler dilaksanakan online via Zoom. Ketujuh, sermon Parhalado setiap hari Selasa pukul 19 WIB. Dan yang kedelapan, kor dalam ibadah minggu, partupolan dan pernikahan untuk sementara waktu ditiadakan. Tambahan warta, dalam mengumpulkan persembahan yang pertama, maju ke depan, yaitu baris pertama dan baris ketiga. Yang kedua, baris kedua dan baris keempat. Terakhir, berita keuangan. Saldo tanggal 19 bulan 6 2020 Rp323.842.431. Pemasukan Rp18.011.000. Pengeluaran Rp4.266.500. Saldo bagi kita Minggu tanggal 26 Juni 2020 Rp337.586.931. Demikian warta bagi kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1. Sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal
itulah memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah kita hari ini, diambil dari kitab Kolose pasal 3, dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita, beginilah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur hari ini kita bisa memulai ibadah kembali di gereja ini yang walaupun masih harus mengikuti protokol kesehatan dengan jumlah yang sangat-sangat dibatasi. Bagi jemaat yang beribadah di gereja dan juga jemaat yang beribadah di rumah, kita semua sama-sama bersukacita. Biarlah doa kita terus menerus kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah keadaan ini dari new normal masuk pada sungguh normal, dan itu menjadi harapan kita semuanya, secara khusus bagi jemaat yang beribadah di rumah, bagi jemaat lansia, jangan berkecil hati. Semua protokol kesehatan adalah demi kebaikan kita bersama. Jadi firman Tuhan hari ini juga mau membangun kita menjadi keluarga kerajaan Allah yang berbahagia. Keluarga kerajaan Allah itu yang terdiri dari keluarga-keluarga kecil. Dan Tuhan menginginkan bagaimana keluarga-keluarga kecil yang sudah masuk dalam lingkungan keluarga kerajaan Allah menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Kalau hari ini kita diajak melalui firman ini dengan topik membangun keluarga bahagia, saya yakin kita semua mendambakan keluarga bahagia. Ketika ada ibadah pemberkatan pernikahan, semuanya berharap kebahagiaan. Selamat berbahagia, selamat berbahagia. Namun Bapak Ibu saudaraku, tidak semudah mengucapkan selamat berbahagia. Maka kebahagiaan itu dengan sendirinya terjadi. Di sini firman Tuhan mengarahkan bagaimana keluarga membangun sebuah kebahagiaan. Dari awal penciptaan manusia, Allah sudah menginginkan manusia ini hidup dengan kebahagiaannya. Membangun satu lembaga, menciptakan laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mereka satu daging, dan mempersiapkan, memperlengkapi mereka dengan segala kebutuhannya, supaya mereka menemukan kebahagiaan. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Saya yakin kita setuju untuk itu. Kalau itu keluarga menjadi harta yang paling berharga,
bagaimana kita menjaga harta itu yang sangat berharga. Di sini tidak terlepas dari peran masing-masing. Tuhan mengarahkan kita dalam satu keluarga itu berjalan sesuai dengan peran masing-masing. Tuhan sudah mengatur peran seorang istri, bagaimana seorang suami berperan, seorang anak berperan, selaku orang tua berperan. Orang yang berjalan dalam aturan yang sudah diaturkan oleh Tuhan, itulah yang menemukan kebahagiaan. Ketika orang tidak mau diatur Tuhan, dia akan menemukan kekacauan dalam kehidupannya. Keluarga yang tidak mau diatur oleh Tuhan, pasti dia akan menemukan kekacauan dalam hidupnya. Kalau kita yakin bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga, keluarga adalah anugerah yang sangat-sangat indah, keluarga adalah sebuah kebahagiaan, makanya ketika kita pergi jauh, kita sibuk dengan pekerjaan kita, tetap kita akan kembali pada keluarga. Mungkin kita sering membaca kalau di belakang truk itu selalu ada tulisan, ingat, keluarga menantimu di rumah, jangan ngebut-ngebut. Artinya, keluarga yang sangat-sangat menyayangi kita, sangat menantikan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah hal yang penting dalam hidup kita. Sesukses apapun seseorang, sekaya apapun dia, kalau keluarga tidak bisa dibangun menjadi keluarga bahagia, hidupnya adalah hidup yang menyedihkan. Sehebat apapun dia membangun karirnya, kalau dia tidak bisa membangun keluarganya bahagia, itu juga hal yang sangat menyedihkan. Ada juga orang lain, dia bisa memikirkan bagaimana membahagiakan orang lain, tapi membahagiakan keluarganya tidak sanggup. Membicarakan kebahagiaan orang lain hebat, tapi untuk membangun keluarga bahagianya tidak sempat. Ini juga hal yang menyedihkan, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Oleh karena itu hari ini Tuhan berfirman mengingatkan supaya setiap keluarga-keluarga Kristen yang sudah dalam cakupan keluarga kerajaan Allah sudah dibangun di atas dasar firman-Nya. Sudah dibangun di atas fondasi firman Tuhan. Sekarang disegarkan kembali untuk kembali ke peran masing-masing. Kalau tadi dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kepada suami, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar. Ternyata dalam zaman dahulu juga, zaman Paulus, bahwa kekasaran suami ini sudah hebat di tengah keluarga. Makanya dengan tegas diingatkan, jangan berlaku kasar, tapi kasihilah dia. Tidak mungkin ada orang mengasihi dengan kasar, ya kan? Kasih itu adalah lemah lembut. Kasih itu akan membawa damai sejahtera. Demikian juga anak-anak diatur. Bagaimana anak-anak mau taat kepada orang tuanya. Di perjanjian lama ini juga sudah ditegaskan, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadamu. Demikian juga peran orang tua kepada anak-anaknya. Jangan sakiti hati mereka. Jangan membuat tawar hati mereka. Peran masing-masing ini akan membangun satu relasi yang begitu harmonis.
ketika masing-masing berjalan sesuai dengan perannya. Tuhan yang mengatur di sini. Bagaimana kalau keluarga itu tidak merasakan ketidakcocokan? Ada sekarang sudah tua, masih bilang tidak cocok, sudah tidak cocok lagi. Karena apa? Hanya satu, dia tidak mau diatur oleh Tuhan. Keluarganya tak mau diatur oleh Tuhan. Dia mau mengatur diri sendiri di luar ketentuan Tuhan. Karena mereka berjalan dengan selera masing-masing. Si istri berjalan dengan keinginannya sendiri, si suami juga begitu, anak-anak juga cari jalan masing-masing. Nah, hari ini diarahkan bagaimana kita mau menjadi bahagia, maulah diatur oleh Tuhan. Itu saja. Kembalikan fungsinya. Sebagai istri, tunduk bukan berarti direndahkan. Tunduk dalam arti kasih, mengasihi suaminya sebagaimana seharusnya di hadapan Tuhan. Tidak ada paksaan di sana. Tetapi dengan kerelaan kasihnya, dia merelakan dirinya tunduk kepada suaminya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, menghargai, saling menghargai. Dan inilah menjadi satu pedoman bagi setiap keluarga-keluarga Kristen. Supaya kita betul-betul menikmati kebahagiaan sebagai orang-orang yang dituntun oleh Tuhan, dan kita merasakan keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang terberkati. Kebahagiaan itu bukan hanya sekedar senang-senang saja. Jadi bukan berarti kalau hari ini, saat ini saya senang, berarti itu sudah kebahagiaan sejati. Belum. Kalau sekarang kan di Facebook itu kan, kalau sudah makan bersama, hanya saat itu aja kan di foto. Merasa bahagia. Merasa bersyukur, bahagia. Bukan sebatas itu. Kebahagiaan sejati kita temukan dalam satu keluarga ketika kita mau diatur oleh Tuhan kembali kepada peran kita masing-masing. Dan firman Tuhan pada jemaat Kolose telah mengubah perilaku-perilaku para anggota keluarga pada kehendak Tuhan. Demikian juga dengan keluarga kita saat ini. Berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Saya tunduk sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mengasihi dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kepada anak-anak dikatakan, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena apa? Dikatakan tadi, karena itulah yang paling indah di hadapan Tuhan. Itulah yang indah di hadapan Tuhan. Jadi kebahagiaan tidak terlepas dari peran kita masing-masing. Ukuran bahagia yang sudah ditetapkan Tuhan ketika semua berjalan sesuai dengan perannya. Berbahagialah seorang istri ketika dia bisa tunduk kepada suaminya di dalam kasih seharusnya di hadapan Tuhan. Jangan kita lihat seperti yang sudah ada cerita lain. Seorang istri bangga menceritakan ketika dia bisa mengatur suaminya di hadapan orang. Sebenarnya dia tidak sadar bahwa itu mempermalukan suaminya. Aisubui bergerak amat tahu terhupulos do inna musikan. Dan bui terhupulos inna. Tidak bisa begitu. Berbahagialah ketika kita melakukan itu dengan kasih yang paling dalam, kasih yang dari Tuhan. Seorang suami juga tidak boleh membangga-banggakan dirinya ketika dia mengatur istrinya. Tapi banggalah ketika kau bisa mengasihinya sebagaimana tuntutan Tuhan yang sebenarnya
mengasihi istri. Demikian juga mengatur anak-anak kita. Bagaimana kita mengatur mereka dengan kasih tanpa penindasan, tanpa merasa mereka tertindas. Walaupun kita harus menerapkan disiplin di tengah keluarga, tapi biarlah disiplin itu adalah disiplin kasih yang dari Tuhan. Setiap orang tua pasti memikirkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Orang tua yang baik akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Kasih yang harus kita teladani, kasih Kristus, apa yang sudah Kristus lakukan. Dia memberikan segala yang ada padanya untuk jemaatnya, untuk kita. Bahkan kasihnya tidak pernah memperhitungkan apapun kelemahan kita, apapun kekurangan kita, sebesar apapun dosa kita. Kasihnya tetap mengalir untuk kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga yang dibangun dengan firman Tuhan, Tuhanlah yang sudah berinisiatif membangun keluarga kita dan memperlengkapi keluarga kita untuk selalu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Persekutuan kita di dalam keluarga, biarlah itu mendatangkan shalom satu dengan yang lain. Ketika si bapak, suami bertemu dengan istrinya, mendatangkan shalom. Ketika orang tua juga sudah bertemu dengan anak-anaknya, mendatangkan shalom. Ketika berkumpul di rumah, berkumpul dengan shalom. Beribadah kepada Tuhan semakin membangun shalom yang sesungguhnya. Setiap keluarga, mari kita lihat peran kita sekarang. Tuhan memanggil kita kembali kepada peran kita dan memerankan, melakonkan peran kita sesuai dengan tuntutan Tuhan. Maka keluargamu pasti menjadi keluarga bahagia. Jangan tanya orang lain bagaimana dia bahagia. Tanyalah Tuhan dan tanya dirimu sendiri, bagaimana firman ini sudah membangun kita menjadi keluarga bahagia. Sehingga masalah-masalah pun, tidak ada keluarga yang tidak ada masalahnya. Masing-masing dengan masalahnya sendiri. Tetapi dengan masalah itu, keluarga akan diproses. Masalah jangan menghilangkan damai sejahtera. Tapi biarlah damai sejahtera itu yang akan menyelesaikan masalahmu. Sehingga keluarga itu semakin diproses, makin dewasa dan merasakan kebahagiaannya. Dengan pergumulan yang ada, kita semakin dituntut melihat firman Tuhan ini membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Keluarga yang bahagia pun, yang sudah harmonis pun, mereka pernah melewati masalah-masalah yang ada. Tapi ingat, biarlah damai sejahtera dari Allah itu akan menyelesaikan masalah kita. Damaikan hatimu, damaikan hatimu satu dengan yang lain di tengah keluarga, maka kita akan sama-sama merasakan arti kebahagiaan yang dari Tuhan. Biarlah kita sebagai keluarga kerajaan Allah, ikutlah aturan Tuhan. Dan jadilah keluarga bahagia yang menyenangkan hati Tuhan juga. Jangan hanya merasakan kebahagiaan dengan perasaan kita sendiri. Tapi ingat, kebahagiaan kita ketika kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Selamat berbahagia dan menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Berbahagialah keluarga yang beribadah kepada Tuhan yang menciptakan keluarga kita dan juga memperlengkapi keluarga kita dengan segala anugerah-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami kembali supaya kami di dalam keluarga menemukan kebahagiaan yang sejati yang sudah Tuhan persiapkan untuk kami masing-masing, supaya kami kembali melakonkan peran kami masing-masing
baik itu sebagai istri tunduk kepada suaminya, seorang suami mengasihi istrinya, dan anak-anak juga patuh kepada orang tua, mau mendengarkan orang tua, dan juga orang tua mendidik anak-anaknya di dalam kasih. Aturan yang dari Tuhan ini akan membangun kami kepada kebahagiaan yang sejati, supaya semua keluarga-keluarga jemaat-Mu yang sudah Kau persatukan di dalam keluarga kerajaan-Mu, kerajaan Allah, biarlah semuanya merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami masih berdoa untuk pergumulan kami bersama. Kiranya kasih karunia Tuhan menghapuskan kekhawatiran bahkan virus COVID-19 ini, supaya kami bisa bersama-sama bisa berkumpul kembali, menikmati kebahagiaan sebagai keluarga kerajaan Allah di dalam gereja ini, beribadah kepada Tuhan, dan melakonkan peran kami masing-masing untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan. Sebagaimana sudah kita dengarkan dalam warta tadi, bahwa persembahan 1A, 1B, dan persembahan kedua sekaligus kita antarkan ke depan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kita puji Tuhan.
jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita pulang dengan teratur dan tidak ada salam-salaman di depan. Horas madi kita sedih.